Ini dari atas sih. Dari atas. Gila banyak banget. Wish. Coba lampunya dimatikan deh. Wah, ini dia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya selalu cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, tiba-tiba aja banyak banget DM yang masuk. Saya pikir ya memberikan saya link-link video yang untuk ngakak plus kita cuy. Tapi ternyata ada sebuah video yang lagi viral. Ya mungkin kesannya ini saya terlambat cuy, tapi gak apa-apa lah cuy ya. Kita mengisi kekosongan ya, dan sekedar mengabulkan juga permintaan teman-teman ya yang sudah kirim link video ini cuy. Gak tau tiba-tiba aja banyak gitu ya. Video kali ini tuh tentang Ustadz Abdul Somad yang datang ke Malaysia cuy. Katanya cara penyambutannya itu istimewa gitu ya, layaknya seorang raja gitu ya. Sepengetahuan saya Ustadz Abdul Somad itu udah berapa kali datang ke Malaysia cuy, dengan acara-acara yang berbeda gitu ya. Dan harus jujur cuy ya, ini adalah ustadz favorit saya yang sangat-sangat saya favoritkan di Indonesia cuy. Saya belum terjun ke dunia YouTube lagi, saya sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau cuy. Dan ya ceramah beliau itu nggak membuat kita itu nggak membuat kita itu ngantuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau memang suka dengan video ini jangan lupa dibantu di like cuy ya, dan di subscribe. Oke, dan jom kita tengok videonya. Oke, kalau ingin melihat original videonya cuy, di sini saya mereaksi saja ya. Kalau kualitasnya jelek ya kalian pergilah ya nonton originalnya gitu. Saya cantumkan di bawah originalnya cuy ya, video original dan juga nama channelnya cuy. Di sini nama channelnya tuh Hi Guys Official. Oke, langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Tung. Oke, ini dia. Wih. Ustaz pakai. Oh, banyak. Gila banyak. Ini di mana ini lokasinya cuy? Nampaknya jamaah letih menunggu. Apa kabar semua sehat? Tunggu. Kayaknya di KL ini cuy. Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share and comment. Hi office apa? Yeah, hi guys official. Guys. Komandan kami sekarang ini guys. Panglima. Guys, kami sekarang menuju ke Dataran Merdeka. Oh, Dataran Merdeka. Wah, dikawal cuy. Banyak apa namanya? Bule di situ turis-turis, tapi lihatnya ini ada ustadz yang dikawal gitu kan. Weish. Terbaik. Guys, kami menuju Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Oh iya, Dataran Merdeka. Oh, tempatnya di Dataran Merdeka. Wah, rame banget ya. Jalan di stop, guys. Ini kayak ini ya. Kayak disambut apa raja gitu, raja yang keluar gitu kan. Saya pernah lihat ini kejadian seperti ini tuh di Brunei, cuy. Ada macet sekarang, Bang Din. Banyak semua dah tane. Ini dah blok jalan. Semua dah blok. Wah, di macet. Jalannya di
Guys, sekarang di Kuala Lumpur di malam tahun baru. Malam tahun baru pula. Malam minggu ini. Di malam hari. Malam baru tu. Iya guys. Kosong jalan di. Jalan menuju ke dataran Merdeka kosong guys. Iya bisa kok. Ini kok. Ini disengaja dikosongkan atau gimana sih? Setahu saya kalau jam begini itu masih ramai, cuy, masih ramai. Waktu kita di Kiel itu masih ramai, ramai banget malah, cuy. Ini sengaja ditutup kah? Di blok untuk sengaja supaya kereta Tuan Guru Abdul Somad bisa berjalan dengan lancar dan sampai ke tempat tujuan pas pada waktunya. Guys, kita lihat para petugas. Petugas. Oke, guys. Semua jalan di stop. Rupanya satu jalan yang sasih. Polis traffic light ya. Disiapkan di setiap persimpangan. Kayak ini sih kalau di kereta-kereta yang mau. Di Indonesia lewat, tuh guys. Presiden yang lewat gitu ya. Mulan, tapi kalau presiden enggak bisa ditutup kayak gini juga sih. Ditahan. Wah, ini istimewa banget sih, sumpah. Masya Allah banget ini cuy. Wih, ini yang mau datang ini cuy. Ini yang mau berjumpa kan. Maksudnya nak tengok secara langsung ini cuy. Ini wih, banyak yang jalan kaki cuy. Wih, ngantri pada. Jalan sudah ditutup guys. Astaga. Subhanallah. Sumpah mau merinding kok. Merinding banget. Dataran Merdeka kan. Masya Allah. Ini kayak raja gitu ya, kayak seorang raja turun di ini. Dataran Merdeka cuy. Ternyata beliau ini banyak diminati juga cuy. Malaysia aduh. Sumpah merinding banget. Ini yang undang siapa?
Ini yang undang memang para ulama kah? Sumpah banyak banget orang sih. Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Silat. Nah, yang ini menarik. Ada bonus sih. Udah lama gak tengok ini sih. Aduh, aduh, di skip dong. Wah, ini masih ada. Cuman pencahayaannya yang kurang ya. Harap keren banget ini kalau cahayanya mumpuni. Aksi-aksinya nih, wes. Gila. Wes sampai di sudut-sudut, cuy. Ini ulama-ulama ini yang aduh nggak bisa digoyang ini aja. Maka kita yang berbangsa di bumi ini memang terbaik sih, menyatu gitu ya, bersatu. Semua dapat dibawa belayar, yaitu lambangnya makam, menandakan alam. Alam ini kita selam, jangan sampai kita karam. Alam akhirat kita idam, kepada Tuhan kita lakad. Itu ini banyak ulama yang datang ini cuy. Kayaknya ulama itu berkumpul semua di sini sih. Belayar menuju ke lautan tarikat dan syariah. Makanya mim lama lif ya wow. Mim lama lif ya wow. Jadilah mim lam alif ya waw. Jangan dibuang mimnya. Maka pengawalan juga cuy. Jadilah kita mim lam alif ya waw. Jadilah kita mim lam alif ya waw. Mim lam alif ya waw. Yang bertarikat ya waw. Yang membawa syariat dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke jalan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemasang ini yang pasang, tunggu cuy, ini yang pasangkan kalau boleh tahu dengan yang apa namanya
ini pakai sorban apa namanya ini cuy, yang warna merah itu, karena saya lihat ada gambar dia di apa namanya baliho apa namanya di layar kah, ini nih yang di samping ini cuy, ini nih. Sangka itu Ustaz disambut benar-benar ya. Dan telah pun menghasilkan puluhan buku-buku yang menjadi rujukan umat Islam. Dan kita mengharapkan sopan banget ya Ustaz ya. Mawaddah dan rahmat untuk rakyat Malaysia. Saksi perbuatan mereka. Kayak raja cuy. Nih yang apa yang ada di poster tadi tuh cuy. Mudah-mudahan audionya bagus cuy. Aduh hancur audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa semua sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'du. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bi bismillah, bila tiada dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta', maka semua amal itu putus. Tiada boleh dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita mulakan peralatannya dengan ucapan juga bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan kaleng-kaleng, cuy. Ini dari atas, cuy. Dari atas. Gila banyak banget. Itu lapangan sampai full itu. Semua amal-amal yang baik dimulakan dengan nama Allah. Majlis yang baik malam ini tiada berkah. Majlis anta najifa. Majlis busuk berbau, bangkai berulat bernanah. Bila tidak disebut namanya, maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tiada hormat kepada orang tua, alim ulama, pemimpin, ulil amri. Maka yang sama kita hormati yang berbahagia Datuk Hakimah Muhammad Yusuf, yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ihsan, Dr. Muhammad Azam Muhammad Alim, Datuk Bandar yang berbahagia Datuk Sufail Haji Kamaruzaman Mat Saleh, Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajilla, semua yang berhadir malam ini, tuan-tuan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kaki menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darajat. Langkah pertama menghapus segala silap dan salah, langkah kedua mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Itulah hendaknya yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Abdul Samad malam ni datang tidak pakai penutup kepala? Memang sengaja macam tu.
sampai di atas baru dipasangkan tanya. Kenapa bertanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanya, di situ perempuan bertudung. Asik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita biasa dengar alif lam mim. Kita biasa dengar kamaya ain sad. Tapi malam ini lain yang kita dengar. Mim lam alif ya waw. Ya. Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang mayanya, tinggal layunya saja lagi. Asyik, betul sih. Kita semua adalah orang tinggal layunya saja. Dengan Melayu yang dimujiakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Islam membawa rahmat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalah agaknya perasaan rasa hati Ustaz Abdul Somad malam ini? Malam ini saya dipakaikan tanya, hati saya senang. Rasanya agak berat sikit. Bangga sih kalau saya sih. Aduh. Pasangkan keris, itu agak khawatir sikit. Khawatir kita dipasang ke bawah putus pula. Alhamdulillah boleh bersama dengan orang-orang mulia malam ini sebagaimana kita bersama putus. Di datang merdeka pada malam ini bersama pula lah hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Amin. Allahu Akbar. Begitu rupa saya rupanya. dia di layar ya. Handsome Ustaz. Iman. Ini dipotong ya cuy ya. Bro, kita udah siap dari atas. Kita nak tengok ada bintang-bintang malam ini tak ada sebab dah turun ke dataran merdeka semua. Yang ada handphone, ada flash. Flash, bawalah lampu pakai bulu. Kita hidupkan semua supaya nampak dari atas langit. Wah. Bintang sedang turun ke dataran. Ini keren sih. Kalau lampunya dimatikan ini keren sih. Wish. Coba lampunya dimatikan deh. Wah, ini dia. Oh. Konser kalah sih. Konser musik kalah sih. Kalah sih. Wih. Ya. Ya habibi salam. Salawatullah alaika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke sih, akhirnya selesai juga ya. Ini cara penyambutan Ustadz Abdul Somad di Dataran Merdeka cuy. Dan saya, aduh, saya enggak kepikiran. Oh ternyata ini begini cara sambutannya. Kok apa ya, kalau raja diperlakukan seperti itu udah kayak imbang banget dengan diperlakukannya raja dengan ustadz juga gitu ya. Gak tahu ya kalau saya di posisi ustadz ya dan diperlakukan seperti itu, aduh gak tahu gue cuy. Mungkin kalau mau bercakap saja itu udah lupa semuanya, udah lupa karena ya gak nyangka gitu diperlakukan seperti itu. Saya yang merinding melihat tadi itu cuy. Dan ya jujur aja ya, saya sekali lagi bilang Ustadz Abdul Somad itu adalah ustadz favorit saya di Indonesia ya, salah satunya karena beliau ini orangnya pintar banget dalam soal agama, dalam pokoknya taat agama itu ustadz
Abdul Somad lah cuy ya. Seandainya banyak teman-teman yang menyukai kalau saya mereaksi Ustadz Abdul Somad, aduh sudah lama saya buat cuy, sudah lama. Kalau perlu lah saya jalan-jalan ke sana dan meminta izin secara langsung gitu cuy ya, minta izin bahwa bolehkah saya mereaksi video Ustadz gitu, ceramah-ceramah Ustadz gitu ya. Tapi ya kita gak tahu karena ya kembali lagi penonton saya itu kan kebanyakan dari Malaysia. Jadi kalau saya mereaksi hal-hal yang ada di Indonesia itu ya mungkin agak kurang gitu ya. Tapi kalau banyak yang suka, korang bisa komentar di bawah gitu ya. Kalau banyak yang suka kalau saya mereaksi ceramah atau dakwah dari Ustadz gitu ya. Ustadz Abdul Somad cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Sekali lagi kalau ingin lihat original videonya langsung aja di channel HiGuess Official ya. Dan nanti saya cantumkan di bawah link videonya dan nama channelnya juga cuy. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah request video ini. Saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.